Yo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya akan men-sharingkan cara buat Gmail tanpa nomor HP. Ini kemarin teman-teman pada request nih. Kemarin teman-teman pada request gimana caranya buat akun Gmail tanpa nomor HP. Saya buat akun Gmail selalu muncul itu, selalu disuruh masukin nomor HP dan verifikasi. Cuma gimana caranya buat akun Gmail yang banyak ini teman-teman. Jadi ini akan saya sharingkan. Nah, pertama-tama begini teman-teman. Nah, ini teman-teman, pertama-tama kita buka namanya Play Store. Kita buka dulu Play Store nih. Nah, terus di bagian atas kanan ini, ada bulatan hijau ini. Nah, ini masing-masing Gmail beda-beda kita. Nah, ini kita klik yang bagian ini teman-teman. Nah, teman-teman harus hafal. Terus kita klik di bagian paling bawah ada namanya add another account. Nah, add another account. Kita klik. Tunggu teman-teman. Nah, mana ini? Nah, kita klik, kita masukin ini teman-teman. Tadi klik another account ya teman-teman, klik another account. Nah, ketika masuk klik another account, nah kita dihadapkan sama tampilan kayak gini. Di sini kita create account, kita buat akun dulu. Nah, create account, kita create for myself nih paling atas teman-teman. For myself, ini saya jelasin agak pelan nih biar teman-teman pada ngerti. For myself, klik. Nah, kita isi nama depan siapa, misalnya Johnny ganteng. Nah, terserah mau nama apa aja. Nah, Johnny ganteng, contohnya doang. Nah, contoh doang. Terus ini saya asal aja 111. Nah, gender male. Ini kita isi biasa aja teman-teman. Jenis kelamin sama tanggal lahir. Kita masukin. Nah, ini ada pilihan nih. Ini karena ini akun abal-abal, ini saya asal aja. Nah, Johnny ganteng 656. Jadi kita next. Kita isi password, misalnya password. Ini saya asal aja. Oke, kita next setelah isi password. Nah, di bawah ini kalau ketika ada tulisan ini teman-teman, add phone number atau add nomor HP di paling bawah ini teman-teman, paling bawah ini. Nah, paling bawah ini ada pilihan more action skip atau yes I am in nih. Kita pilih namanya skip teman-teman. Ingat nih teman-teman, pilih skip paling bawah kiri ini, mentok. Skip. Ini teman-teman, skip. Nah, kita klik, kita terus klik next. Nah, nextnya di bawah kanan ini, bawah kanan pojok. Kita klik next. Oke, kita I agree. Ini teman-teman, I agree. Oke teman-teman, berarti Gmail sudah berhasil dibuat. Nah, ini Gmail sudah berhasil dibuat. Nah, mana Johnny ganteng? Johnny ganteng mana? Johnny ganteng. Nah, ini ada Johnny ganteng. Nah, sudah jadi nih.
emailnya. Nah, gampang kan cara buat Gmail tanpa nomor HP? Nah, teman-teman, jadi gimana? Cara buat Gmail tanpa nomor HP itu sangat-sangat-sangat gampang sekali kan, teman-teman? Sangat gampang. Apa sih yang tidak bisa? Kemarin itu saya baru upload cara nuyul aplikasi Hise, tapi itu cara nuyulnya harus pakai Gmail. Jadi ini banyak yang request, Pak, gimana caranya buat Gmail yang banyak tanpa nomor HP? Jadi saya sudah kasih tutorial yang video ini. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.